Halo semuanya, selamat datang kembali di Cawadiktif dan selamat datang di video Harvest Moon Back to Nature. Di video kali ini saya akan membahas satu peralatan yang sudah worth it walaupun di upgrade menggunakan tambang tembaga alias copper. Dan peralatan tersebut adalah kapak. Nah, kita semua pasti sudah pada tahu ya, untuk mendapatkan kayu di Harvest Moon Back to Nature, kita tuh butuh untuk menghancurkan ranting pohon di kebun kita. Nah, ranting pohon ini sayangnya cuman tersedia 50 saja. Paling kita mentok cuma punya 50 kayu saja dari memotong ranting ini. Sisanya, kayu ini bisa kita dapatkan dari batang pohon yang besar. Nah, untuk menghancurkan batang pohon yang besar ini, kita butuh untuk mengupgrade kapak kita. Berbeda dengan peralatan lainnya yang diperlukan minimal upgrade-nya itu ke silver alias ke perak ya, untuk kapak ini kalian bisa upgrade ke copper atau tembaga saja sudah cukup. Karena dengan menebang sebanyak 6 kali di batang kayu raksasa, itu batang kayunya bakal hancur. Tapi untuk menebangnya kalian harus tekan kotak, tahan, baru lepas, kotak, tahan, baru lepas sebanyak 6 kali. Dan untuk mengupgrade persentase kapak ini supaya bisa 100%, kalian bisa saja dengan menggunakan kapak kalian sebanyak 4 kali di area random. Jadi kalian menggunakan kapak kalian 4 kali, nanti bakal nambah 1%. Nah, ini karena kapak kita di sini cuma digunakan sebanyak 50 kali saja untuk memotong kayu. Sesudah itu kapak kita nggak bisa digunakan lagi tuh untuk motong kayu. Jadi untuk menambahkan persentasenya, kita hanya perlu menggunakannya saja 4 kali di area yang random. Tapi hati-hati jangan sampai kena anjing peliharaan ataupun hewan ternak kita. Nah, nanti setelah 100% kita bisa ke Saibara untuk mengupgrade-nya dengan logam tembaga alias copper. Dan ini harganya paling murah ya, 1000 gold. Nanti 3 hari kemudian setelah di upgrade, kita langsung bisa gunakan kapak ini untuk memotong kayu raksasa. Jadi bisa untuk membersihkan kayu raksasa di kebun maupun untuk memanen batang pohon raksasa yang ada di dekat air terjun, yang ada di rumahnya gods, dan juga yang ada di dekat danau. Jadi kapak ini nggak perlu kita upgrade ke yang lebih tinggi. Kalau misalnya mau buru-buru make kapak, kalian upgrade ke logam tembaga sudah cukup ya, jadi dirasa sudah cukup gitu. Oke, jadi segitu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Seperti biasa, kalau suka boleh di like dan kalau tertarik boleh di subscribe, dan sampai bertemu di video Cawadiktif yang berikutnya.